Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuril dadi wa siril sari fi sayril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi salim. La haula wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Sekalian yang dirahmati Allah, semoga kita dalam bimbingan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan hidup kita senantiasa mendapatkan ma'unah atau pertolongan Allah, sehingga kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, dan tergolong hamba Allah yang muttaqin, hamba Allah yang bertakwa dan dicintai Allah, dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini mohon doa restunya untuk kebetulan kita, kami akan mohon kepada Allah energi negatif yang ada di padepokan Nur Dat Sejati milik beliau Gus Samsudin agar dinetralkan oleh Allah. Paling tidak mudah-mudahan dengan aura negatif yang insya Allah nanti mudah-mudahan hamba Allah yang hadir bisa memberikan kepada Allah, biar enggak dibiar di tempat sana lebih nyaman lagi, ya, dikuatkan oleh Allah energi positifnya dan energi negatif kan negatifnya dijauhkan dari tempat tersebut. Baiklah, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Imam, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ridha Bandar Misal daya negatif yang ada di tempatnya Gus Samsudin ya Allah, tarik kawan mediator, kawan mediator juga tidak merasakan mudarat. Masuk. Tidak ada mendorong untuk pemerintah hanya bisa bicara dengan jujur kita protek perjabungan penyusup kembalikan kepada Allah. Situ protek yang bisa bohong apakan apa adanya dengan penyusup inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim ala ta'adu alaya wa kuni min muslimin baru kainan Allah Sulaiman alaih sallam. Allah menceritakan apa adanya, dia tidak menjadi pembuangan publik ya Allah. Dan siapa ini? Dan siapa? Apa? Kekuatan. Wah betul. Meninggal di mana? Kamu tinggal di mana tinggal? Menempat di mana kamu? Yang keras? Di setiap sudut dan ruangan, di luar dan di dalam. Fungsimu apa, gunamu apa di sana? Biar gimana harus kamu liputi aura-aura negatif itu? Biar apa?
keluarkan. Kegelisahan. Menyebarkan. Kebencian. Malkesan. Permusuhan. Gitu ya. Kamu dari golongan, kamu dari itu, dari energi negatif atau dari golongan apa? Aslinya dari apa? Eh? Apa? Siluman. Biar tahu pemeriksa bentuk wujudnya apa, biar pemeriksa tahu. Ya pemeriksa tahu, bentuk wujudnya apa? Katakan kamu, katakan ketika kamu ditahan. Apa bentuknya? Biar tahu pemeriksa itu. Penonton biar tahu. Apa? Ular. Kuat mana daya negatif sama positif di sana? Kuatan mana? Apa? Mencari titik kelemahannya. Teman-temanmu banyak di sana. Kamu termasuk pimpinan atau enggak? Pimpinan pengganggu di sana. Oh, datang sendiri atau dikirim orang? Dikirim. Apa yang kamu daya, apa yang kamu takuti, yang bikin gak nyaman? Energi apa? Selawat. Selawat. Ada yang baca selawat atau dia sana ngapain selawat itu yang bikin benci ya? Berisik, panas. Panas ya. Jadi setiap ada kebaikan pasti ada keburukan, ada sumur, ada namanya orang Jawa peceren atau tempat pembuangannya itu pasti ada ya, dimanapun seperti itu ya. Kamu termasuk tugasnya seperti itu. Kamu masih kepengen bertahan di sana aja? Kamu di tempat lain aja ya, jangan di situ. Tidak bisa. Kenapa? Biar sana nanti lebih baik lagi. Biar digunakan kebaikan. Siapa yang tugaskan kamu di sana? Membuat kerusuhan. Menyebar kebencian. Menugaskan sama siapa? Yang pemilikmu siapa? Dari orang yang nyuruh kamu itu ya? Tak putus ya hubunganmu dengan itu ya, yang nyuruh ya? Tidak mungkin. Tak bebaskan kamu? Tidak mungkin kamu mampu. Kamu tidak akan mampu. Mampu lah, insya Allah. Cuma dimampukan Allah. Kalau saya nggak mampu, kalau Allah mampukan kan saya punya Tuhan yang hebat. Saya akan memohon sama Allah dan berkahnya Rasulullah, berkahnya aulia-aulia Allah. Kamu bantu. Kau bisa mengalahkan yang di atas. Piye? Gimana? Kalau dulu kamu bisa mengalahkan pengganggu yang di atas. Kami yang ada di bawah sekarang lebih kuat. Iya. Kamu tahu waktu saya ngambil yang di atas saya ini. Kamu tahu ya? Kamu tahu ya? gitu. Jadi waktu saya ambil yang di atas tanpa apa, yang videonya nggak bisa ditonton, nggak bisa ditayangkan ya.
Kamu tahu itu ya? Nah, kamu di bawah. Bisa kamu mengalahkan kekuatan yang Maha Kuasa. Kamu gak percaya. Kamu gak percaya kekuatan yang Maha Kuasa, gitu gak percaya. Nah, Tuhanmu siapa? Yang kamu andalkan siapa yang kamu andalkan? Tuhanku. Tuhanmu. Dari golongan apa Tuhanmu itu? Manusia. Manusia yang memanfaatkan kamu ya. Ya, kamu kalau bisa di tempat lain aja, jangan di situ biar ada biar nanti energi positifnya lebih kuat. Biar nanti enggak timbulkan omongan-omongan. Tugasku belum selesai. Iya, tak diselesaikan aja, dipindah tempat lain aja. Udah dibaik aja. Ya, mohon sama Allah, kata mohon kamu jadi berubah jadi baik aja ya. Ya. Oh, lebih biar lebih nyaman. Bismillah, kamu tak putus hubunganmu dengan yang nyuruh kamu ya. Biar kamu bebas. Silakan kalau bisa. Iya. Assalamualaikum. Ya Allah. Tetapi pun Rasulullah. Terus hubungannya Allah Akbar, putus Allah Akbar, putus Allah dipakai semua tidak kelihatan putusnya Allah kuasa tidak bisa lihat kami semuanya Allah la ilaha Muhammad Rasul la ilaha Muhammad Rasul la ilaha Muhammad Rasul hampir pasnya. Kamu bebas, kamu sudah tidak terikat dengan yang nyuruh kamu, ya kan? Kamu lihat aja pak, tidak lihat lagi sudah. Apa lagi sekarang karena kamu inginkan lagi, biar kamu yakin, kamu ingin apa lagi? Dia akan terus muka kepada bukan? Iya, walaupun itu paling tidak mengurangi lah ini. Lah kamu yang sudah kuat kan, termasuk kuat kan, biar mengurangi paling enggak. Karena juga berdoa nanti beliau juga aku yang terkuat dari golonganku. Iya. Ini kalau semuanya ya masa ya capek kita terus aja ngambil-ngambil tapi ini kan paling enggak kan ngurangi lah. Sekarang kamu mau apa ini? Kamu udah bebas. Apa yang kamu inginkan sekarang? Anak buah. Apa? Bersama anak buahku. Iya. Kamu tak coba kamu tak masukkan alam apa yang beda lebih nyaman, tak masukkan ajaran apa agama yang lebih nyaman. Butuh agama. Dan kamu butuhkan apa? Iya. Kamu tak masuk, tak mintakan yang maha hebat, yang maha segala-galanya biar kamu dilindungi, ya ya sasakan Allah masuk ke daya positif daya positif daya negatif dikembalikan dinetralkan berubah jadi positif. Bahaya negatif hilangkan Allah. Bukannya Rasulullah. Berkala ila illallah Muhammad Rasulullah. Berkala ila Muhammad Rasulullah. Berkala salawat sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad nurin dadi wa siri sari fi sa'il asma'i wa sifati wa ala sallallahu sallam. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Bertanya guru-guru kami. Makin nyaman, lebih tenang, kamu lebih nyaman. Itu pukul menggigil. Apa ya nyaman, standar, selaras. Standar, dan nyaman. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Nyaman. Berkah. Selamat hidup dari Allah. Ilmu apa ini? Ya ini dari Yang Maha Kuasa. Bukan dari saya hanya berserah diri dari Yang Maha Kuasa karena kami enggak berdaya tanpa pertolongan Yang Maha Kuasa sana. Ilmu yang mana? Eh?
Ya bagi yang Maha Kuasa enggak ada yang aneh, kalau bagi manusia makhluknya ya aneh, karena Maha Kuasa kan yang punya semuanya. Seandainya semuanya ini jadi tinta, kalau nulis ilmunya yang Maha Kuasa enggak bisa. Saking hebatnya. Tidak terbatas. Kalau makhluk kan terbatas. Makanya kita harus bisa menfanakan, mengatakan kekuatannya benar-benar, bukan ngakoni. Bukan mengaku-ngaku hebat, tapi ngakui yang Maha Hebat. Kita fanakan diri kita ini biar diisi kekuatan yang Maha Hebat Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik-baik ya, sampai hari kiamat ya Allah, baik-baik terus. Nanti bisa mengajak teman-temannya, semuanya yang anak buahnya tambah tunduk dan mereka tidak mau. Benar? Tidak mau mereka. Tidak terserah. Kemudian tidak mau aja. Kemudian tidak mengurangi lah. Mengurangi sana. Ada yang kamu sampaikan? Teruslah berbuat baik. Ya insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Jangan bertakut. Ya ya insya Allah. Jangan apapun. Iya. Iya. Bisa misalnya ada orang yang apapun, ya misalnya di pendapat mereka ada yang senang, nggak senang, sudah biasa ya. Dan kita dalam diri kita ini kan niatnya bagaimana juga itu yang tahu kita dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan walaupun yang benci dengan kita, kita doakan tetap dengan kebaikan. Kan gitu. Kita belajar sedikit-sedikit, belajar mencontoh akhlaknya Rasulullah, belajar walaupun sedikit. Bantu memakar. Iya. Iya, insya Allah. Insya Allah. Kalau saya nggak bisa, saya hanya mohon sama yang Maha Bisa, Maha Kuasa. Iya. Coba kamu lihat. Kamu terlalu merendah. Kamu lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu lihat, mudah-mudahan Allah yang mohon doanya, satu lagu semuanya, semuanya orang-orang berdoa, ke tempat sana itu barokah, jadi lebih baik lagi. Aura negatifnya semua. Allah. Allah. Allah negatifnya aura-aura gangguan-gangguan diterangkan oleh Allah, kekuatannya Allah, berkatnya Rasulullah yang Maha Hebat. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad nurun ala nurin wa huwa rabbul arsyadin. Berkah ya Allah, barokah manfaat masalah ya Allah. Kuatkan daya positif, dikuatkan daya positif, energi positif dikeluarkan di sana ya Allah, dikuatkan energi positif. Allahu Allah. Dilindungi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah masih syaitan pun ada walau bisa masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah masih. Allahu Allahu. Barokahnya ya. Saya Ahmad Al-Fatih. Barokahnya sama Abdullah bin Dir alaihissalam. Doa-doanya orang-orang yang soleh, yang suci. Barokah ya Allah. Dah, sekarang kamu kemana ini? Mau kemana sekarang kamu? Mau apa sekarang sudah kamu sudah berubah ini? Mau ikut saya? Pada sembunyi. Allah, itu ya bukan saya juga, saya nggak bisa apa-apa. Hanya pertolongannya kalau Allah berkehendak kan, kita hanya husnudzon, hanya yakin dan husnudzon sama Allah. Bahwa kita sebenarnya tidak ada kekuatan, tapi kekuatan la haula wala quwata illa billah inna aliyyul azim. Kamu nanti tak serahkan ke Allah, biar ditoto, biar dalam rahmatnya Allah ya, mudah-mudahan kamu ya. Kamu apa? Seperti apa? Manusia. Iya. Tidak seperti ini. Kamu dulu dari apa? Siluman dari jin atau dari jin? Jin sebenarnya juga ibadah ya. Tamu-tamu tapi kamu nggak ibadah, juga nggak ngerti ya. Apa? Ya Allah, hamba nggak tahu bagaimana dengan yang Maha Tahu. Allah pasti berikan yang terbaik. Jadi berikan yang terbaik, saya serahkan ke tempat dengan ya Allah. Allah. Serahkan dengan Allah.
Terus sekalian yang dirahmati Allah, ini katakan dialog dari apa? Dari bangsa kegelapan Allah atau apa? Dari daya kegelapan ya, yang dari siluman, silumannya dari jin, jin masuk-masuk ke jadi siluman yang ditugaskan orang-orang yang nggak bertanggung jawab supaya di sana energinya jadi negatif ya. Kebenarannya ya dengan angan-angan piyambak ya, dengan renungkan, dengan punya Tuhan, dengan juga punya pikiran, punya rasa, punya hati, insya Allah nanti kalau dengan jernih memahami nanti akan dipahamkan oleh Allah ya. Dan saya juga nggak bisa memaksakan dengan harus percaya, percaya tidaknya kembali pada diri panjenengan masing-masing. Karena hal begini juga kami tidak niatnya untuk sebagai hiburan, tidak ya, tidak sebagai hiburan. Tapi tak kembalikan panjenengan ya, dengan sikapi dengan tepat. Jadi percaya monggo, tidak percaya juga tidak apa-apa. Di hadapan kami ya ada hikmah saja, ada hikmah yang positif ya. Bahwa ada makhluknya Allah yang gaib, juga ada energi yang gaib, itu yang positif juga ada negatif. Seolah-olah kok gampang, enggak. Itu semuanya itu kita hanya berlatihan berserah diri kepada Allah. Mungkin prosesnya panjang untuk seperti itu, proses sama Allah. Nah, intinya kita tidak merasa bisa. Ya emang enggak bisa apa-apa, karena ada kata-kata la haula wala quwata illa billah, itu harus kita hayati betul. Kita jangan sampai kita tuh merasa bisa, tapi aku diakui bahwa semuanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah. Jadi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang tepat, dan hanya bisa mohon maaf ya. Dan kami berharap jadilah penonton yang cerdas ya, dan dapat gunakan pikiran dan juga akan rasa pangrasa, biar nggak mudah dibohongi. Dah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.